warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan menjelaskan apa itu single cordon tralis. Ini adalah varian Dixon. Oke, batang ini adalah primer, sedangkan yang dibelokkan ini adalah batang sekunder. Bisa kita lihat, ini batangnya sudah besar. Sedangkan yang berdiri ini adalah tersier, di mana pada tersier inilah akan dilakukan pembuahan. Ini menggunakan tralisnya ya, jadi ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, ini para Nixon buahnya, bisa kita lihat sangat genjah. Nah, bahkan di ujung-ujung sini juga ada bunga. Jadi teman-teman jangan ragu menanam jenis Dixon ini, karena sangat genjah. Jika tanaman subur, akan menghasilkan buah yang baik pula. Nah, bisa kita lihat, ini ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, inilah yang dinamakan single cordon tralis Y. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Ini menggunakan bambu. Nah, ini tralis pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dilihat. Ya, selanjutnya jenis ini adalah Jupiter. Bisa kita lihat tunasnya sangat banyak. Jupiter ini menggunakan sistem tralis double cordon. Nah, bisa kita lihat. Ini kebun Om Takasimura ya. Ya, ini primer sama seperti yang tadi. Ya, kemudian ini dipangkas, terus keluar dua kiri dan ke kanan. Kita rambatkan ke kiri dan ke kanan. Ini habis panen, jadi kondisinya seperti ini. Bisa dilihat cabang-cabang tersier muda sedang bermunculan. Itu tadi. Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Cabang yang tumbuh dari sekunder adalah tersier, dan cabang yang tumbuh dari primer adalah sekunder. Jadi seperti itu, primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini juga tralisnya ya. Bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat di sini. Di sini ya, inilah yang namanya Om Takasimura, pemilik dari kebun ini. Nah, itu kita lihat buahnya. Di sini banyak menanam varian Dixon, Everest, Jupiter, Trans. Rata-rata yang jenisnya genjah. Ini lagi di Excelberg ya. Nah, buahnya. Ini jenis Jupiter. Sangat genjah ini, teman-teman. Nah, sementara ini banyak-banyak, Pak. Jenis Fusutello Bianco. Varian di sini ada yang menggunakan rostock dan ada pula yang on root. Ya, kita lihat seluruhnya. Ini lagi subur-suburnya ya. Ini buah Dixon. Segar gitu. Sangat genjah. Batangnya besar. Jatirnya juga ini lagi subur-suburnya. Ya. Sini bisa kita lihat bunga-bunganya. Iya. Ya. Bunga ini muncul saat Excelberg. Excelberg itu dimana kita membatasi pertumbuhan. Nah, seperti ini. Ujungnya dipotong. Ya, bisa dilihat. Lumayan.
Jadi teman-teman, mudah-mudahan banyak buahnya, Pak. Mau menanam anggur. Bisa buat kebun seperti ini, bisa pula dengan menggunakan pot. Akan tetapi orang juga nanti bisa apa tadi? Buahnya banyak. Berbagi. Ini jenis transfigurasi. Varietas satu dua saja. Apa itu? Oh, ada kebun lagi sebelah. Antara dibuang yang kecil-kecil. Berapa? Ini lagi penjarangan. Lumayan kalau punya kebun seperti ini. Ya. Jadi tanam anggur itu harus telaten ya. Kalau ada berinya yang berdesakan kita kurangi. Jadi tidak boleh ragu. Sulur-sulurnya dikurangi. Itu campuran anu manis dan sepet. Terus cabangnya juga dirapikan agar tidak ada jamur. Nah, ini pison. Ah, ini sepet ki. Oh iya. Kalau keras belum manis sekali dicuci. Menggunakan UV ya, ini mengurangi resiko jamur. Oke, teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.